KPM. Okay, Ma. Ready, Ma. Okay. Ready untuk forehand, Ma. Okay. Okay, satu lagi. Backhand pula, Ma. Backhand. Backhand. Apa lagi, Coach? Coach rasa saya buat apa lagi, Coach? Sekarang, servis pula, Ma. Buat serve. Servis? Servis? Alah, servis tak tahulah, Coach. Coach boleh ajar ke, Coach? Coach? Coach lain je coach kali ni. Ha, kau tahu siapa coach kita? Jom kita tengok profil jurulatih kita hari ini. Coach, bagaimana tu? Merajuk ke? Seperti biasa, Coach Iskandar. Apa khabar, Coach? Alhamdulillah, baik, sihat. Coach, nak pergi mana? Tadi saya panggil Coach. Coach, tak punya nyahut. Coach, Coach pergi mana? Ingatkan dah tak nak serve dah. Okey, baik. Untuk orang kata pelajaran kali ini kan, di dalam sukan tenis, kita nak belajar perkara paling saya rasa sangat penting di dalam sukan tenis, iaitu serve ataupun servis. Betul? Jadi, Coach, silakan. Okey. Dalam tenis, servis okay, antara satu elemen yang sangat penting. Okey, yang tadi kita pernah belajar tentang forehand, okey, tentang backhand. Okey, walaupun kita dah pandai membuat pukulan forehand maupun pukulan backhand, tetapi di atasnya lagi kita perlu mahir melakukan servis. Sebab apa? Sebabnya untuk memulakan game atau memulakan perlawanan, serve ataupun lakukan servis antara yang aspek yang pertama untuk kita lakukan. Ya, dan sebut pasal servis dalam sukan tenis kan, Coach. Ramai orang beranggapan servis tenis ni macam servis main badminton, macam ni. Betul ke? Salah tu. Badminton badminton. Okey. Tenis. Okey. Okey, untuk tenis kalau kita tidak mahir melakukan servis, maka susahlah untuk kita memenangi perlawanan. Okey. Sebab itulah kalau kita lihat dalam match, okey, dalam tenis match, perlawanan tenis, apabila pemain itu melakukan servis, game itu kebiasaannya akan dimenangi oleh orang yang melakukan servis. Oh, maksudnya daripada servis kita boleh dapat mata. Kita perlu dapatkan mata. Kalau kita tewas dalam game itu, okey, saat kita melakukan servis, maka kita rugi. Servis ni juga antara aset. Okey. Kita pergi kepada pegangan grip untuk melakukan serve. Baik. Okey. dalam untuk pegangan grip ni, okey. Kita pernah sentuh sebelum ni tentang bevel bevel CC octagon ni. Paling asas kita meletakkan knuckle index kita di bevel yang kedua. Macam ni, kita tukar macam ni pula. Okey. Knuckle index kita di bevel yang kedua di sini. Di sini. Baik. Jadi coach bagi tahu kita kena letakkan tangan kita yang first knuckle ni dekat bevel yang kedua Di sini berada di bevel yang kedua. Ni. Nampak ni.
Okey, lepas tu paling mudahlah, ni paling mudahlah. Okey. Okey. Kemudian ni yang grip. Okey, yang kedua tentang posisi. Posisi, okey. Posisi kita satu kaki, kalau kita right handed lah, tangan kanan, okey. Kaki kiri kita di depan. Okey. Okey. Dan kaki kanan kita di belakang sedikit. Dia tak boleh tambah rapat. Dia kena selari ke macam mana, coach? Okey. Boleh keadaan macam tu. Atau boleh juga di kaki kanan kita di belakang sedikit di sini. Sini. Sini boleh. Ataupun sama selari pun boleh mengikut keselesaan. Okey. Tapi coach, saya pernah tengok kan, ada pemain tenis yang mahu pun profesional, dia apa fall lah bila dia buat servis tu. Itu sebab kenapa, coach? Okey. Ini soalan yang mencabar. Okey, tak apa. Ilmu. Okey. Setengah pemain, walaupun dia bertaraf dunia, kadang-kadang masih melakukan kesilapan. Okey. Apabila pemain itu melakukan kesilapan, contohnya, okey, dia serve, melakukan serve. Sebelum dipukul bola tu, kakinya sudah meminjak garisan baseline. Oh, tak boleh pijak. Dia sudah masuk. Sebelum dia contact bola tu lagi. Sebab itulah posisi kaki ini kita perlu dispinkan. Okey, berada di luar garisan. Okey. Okey. Kita kontak bola tu. Okey. Dan barulah kita ansur maju membawa badan kita ke depan. Yang penting kita sudah pukul bola tu dan barulah kita lonjakkan badan kita ke depan. Maksudnya kesilapan dia bola ke atas. Dia tak pukul lagi. Dia belum pukul tapi kaki dah masuk. Dia dah masuk. Dia dah masuk atau dah pijak. Okey, apa lagi coach antara kesilapan yang orang kata selalu apa pemain-pemain profesional maupun yang biasa-biasa ni selalu buat. Satu lagi kesalahan yang sering dilakukan semasa melakukan serve, okey. Kedudukan tangan. Okey. Okey, berada straight ataupun lurus macam ni. Supaya memudahkan bola tu bila contact point tu bola tu boleh terus menjunam. Okey, contohnya kalau saya beranggapan ini ialah gelanggang. Okey. Okey. Kedudukan raket macam ni. Membuatkan bola tu boleh pukul luar. Terkeluar daripada service box tu. Kalau macam ni Kalau dia terbuka macam ni, dia contact macam ni. Okey, kedudukan raket tu terbuka sedikit. Dia sepatutnya kena ni. Okey, kalau di sisi sini dekat kedudukan macam ni. Itu cara betul. Ya. Yeah. Macam ni kot. Kalau kita ke bawah sangat, pun tak boleh juga. Nanti bola tu akan kena net ataupun jatuh. Tidak melepasi net. Okey. Faham. Kot, saya rasa kan kita kena tunjuk juga ni kan. Cakap-cakap kita kena tunjuk juga ni. Macam biasalah kita panggil pemain kita boleh Boleh. Okey, seperti biasa ini dia. Adik-beradik daripada negeri Selangor, Zaf dan juga Syahir. Mari kita. Okey, seperti biasa, ini Syahir, ini Zaf. Syahir kan? Ya, kalau ingat jelah. Okey. Coach, kita kena buat macam mana game? Macam ni coach. Okey. Pertama sekali, kita ambil baket ni ke belakang dulu. Okey. Okey. Kita semak grip kita, kedudukan grip yang betul. Coach, dia dah lebih ni coach. Okey. Kemudian posisi kaki kita bersedia. Okey. Kemudian kita perlu toss bola ataupun kita lantunkan bola ke atas. Dia hanya toss saja, dia bukan baling kan? Dia kalau baling pun tapi terlalu tinggi, momentum kita akan lari. Dia sikit je. Ada juga pemain dia toss ataupun lantun bola tu tinggi. Ada juga yang dia rendah. Juga mengikut keselesaan pemain tu. Okey, tapi kebiasaannya toss lah. Sederhanalah. Yang penting, bila bola tu sampai di atas, sebelum dia memukul ataupun dia melakukan contact point service tu, tangan kita lurus. Kalau bola tu rendah, kita tak nak pukul. Jadi macam ni. Okey, kaedah untuk lakukan serve, raket kita mesti lurus di atas. Baik. Faham kan macam mana kan? Faham kan? Okay. Satu untuk awak. Satu untuk awak.
3 untuk Mal. 3 untuk coach. 4 untuk saya. Kita tengok apa yang diajar oleh coach ni, sama ada pemain bertaraf 5 bintang ni faham ke tak faham eh? Okey. Yang pertama dulu silakan. Okey. Mak. Mak. Oh. Okey, satu servis yang baik. Job, job. Okey, silakan. Okey. Mak. Oh. Silakan. Okay. Kita menghadap ke sana. Okey, okey, okey. Okay. Makan. Oh. Okey. Wow. Okay. Satu kot ya. Silakan. Ha? Silakan. Saya. Silakan. Boleh okay. Cuba, boleh cuba. Okey. Okey. Okey, saya Ramai nak tengok ke depan tu. Ha. Okey, sana eh. Okey, ha. Ya. Yeah. Ramai orang letak harapan yang tinggi untuk saya ni, coach. Okey. Poin utama ni. Boleh, coach? Silakan. Okey. Okay. Lama tunggu ni. Okey. Okey. Tak sabar nak tengok. Okey, sabar kau. Sabar kau. Okey, ini dia. Kaki tadi sama ada kita boleh selari atau kaki pun boleh ke belakang macam ni, betul ke? Belakang sikit je. Sikit macam ni. Nanti tak stable nanti. Lepas tu ni sikit kan? Bend sikit. Bengkokkan sedikit. Okey, baik. Saya akan buat. Ingat, bola bukan baling, hanya toss sahaja. Okey. Baik. Alright, betul coach eh? Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh, coach. Macam mana tu, coach? Okey. Tanya, tanya. Ha? Tanya. Okey. Dapat melakukan servis. Oh. Masuk tak masuk belakang cerita. Oh, pengalaman tu, pengalaman belajar tu. Oh, okay. Saya rasa macam tak apa lagi satu lah coach eh. Okay. Ataupun mal, okey, ataupun kalau kita untuk permulaan, kita tidak bengkokkan kaki kita macam pemain yang dah biasa buat tu, kita tak apa. Boleh je beri macam biasa. Yang penting kita belajar untuk tos dan lantun dan kontak bola tu, pukul. Itu saja. Pun jadi, boleh. Asas. Tos, pukul. Okey. Oh, macam tu. Lagi sekali kita buat sama-samalah eh. Okey, okay, kita buat sama-sama. Coach, kita buat sama-sama coach. Okey, 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 boleh, boleh. Jadi bila kita buat sama-sama, nampaklah kesilapan yang saya buat tu macam tak nampak sangat. Ya. Okey. Okey. Baik, jadi kepada anda semua kita dah berhenti dulu. Selepas ini banyak lagi kita nak belajar dalam sukan tenis. 1 2 3. Masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya, Coach Akmal, dan juga anak murid saya, Coach E. Sihat, Coach? Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah tunjukkan macam mana nak buat servis. Memang agak sukar lah, terutamanya kepada budak yang baru belajar. Maksud saya, saya kan. Tapi yang ini katanya kita nak belajar volley. Sebab saya tahu kalau dah bola, volley tu yang macam, saya tahulah kan. Tenis punya volley. Atau gimana tu? Okey, volley ni fahaman dia apabila bola tu sampai, okey, kita kontak bola tu sebelum bola tu jatuh di gelanggang. Sebelum dia bounce lagi, sebelum dia jatuh lagi. Boleh eh, coach? Boleh. Oh, dia bukan kalau tenis ni bola kena melantun dulu baru kita pukul. Itu pemain boleh permainan boleh diteruskan. Okay. Tapi ini satu lagi kemahiran. Oh, maksudnya bola daripada pihak lawan datang, belum sentuh lagi kita dah boleh dah. Kita dah contact bola tu. Betul. Oh, itu panggil volley. Volley. Oh, yang ini saya selalu buat. Sebab saya dulu wakil daerah untuk tenis. Kuat sikit. Okey, coach. Okay. Apa yang saya nak kena tahu di dalam volley ni, coach? Okey. Okay, sebelum kita sentuh tentang tenis, okay, dalam bola sepak, betul dalam bola sepak. Okay, apabila bola tu sampai ke kita, betul, setengah pemain tu dia akan tahan bola. Dia akan okay, kalau dia mendadalah. Ada setengah pemain tu mungkin dia sepak terus kan? Terus. Okay, ataupun dia merembat ke gawang gol. Okay, itu kita kadang-kadang kita panggil first timer lah orang kata kan? Okay, kaedah lebih kurang serupa. Cuma nama kemainan ni ialah volley. Bola tu sampai ke ke kawasan kita. Sebelum itu jatuh di gelanggang, kita dah kontak bola tu dah. Volley sebenarnya. Okey, itu namanya volley. Dalam bahasa Melayu pun volley, V-O-L-I. Okey, tapi cara pegang semua tu adakah sama macam forehand, backhand? Okey, tadi kita baru
lepas belajar grip pegangan untuk servis kan? Betul. Okey, konsepnya juga sama. Okey, knuckle index kita berada di bevel yang kedua. Okey, sebabnya kalau sekiranya pemain itu menggunakan bevel yang ketiga untuk semi western, keadaannya susah dia nak volley. Susah. Sebab okey, sebab tu kalau yang kedua tadi, okey, atau kita lagi continental, okey, dia lebih mudah. Dia lebih mudah. Okey, sebab permukaan raketnya kena buka sedikit. Okey, dan hayunkan ke depan. Coach, jangan hayunkan muka saya, coach. Jangan jauh sikit. Oh, jadi dia hanya sekadar sentuh ataupun tap je lah, kan? Dia ada dua kaedah. Okay. Sama dia dia hayun bola, hayun raket tu ke depan. Aha. Ataupun dia hanya tahan saja. Oh, tahan je? Kaedah ataupun dia panggil blocking system. Blocking, block. Tidak perlu letak apa-apa daya? Dia tahan saja. Bergantung kepada situasi. Atau menahanlah. Menahan, blocking, menahan. Sebab ada pemain tu bila nampak keadaan kita berada di depan ataupun di separuh gelanggang, okey, pemain tu berkemungkinan tinggi untuk membuat pukulan forehand yang laju. Jadi kalau bola tu datang laju ke kita dan ketika itu kita berada di kawasan ini, okay, dalam service box, okey, untuk volley, okey, kalau kita membuat pukulan yang kuat juga, tendensi kebanyakan bola tu pergi mungkin bola tu keluar, okay, atau mungkin susah kepada kita untuk mengawal. So sebaiknya kadang-kadang pemain tu letak je. Letak saja, betul. Melainkan pihak lawan tu memberi buat pukulan spin yang tidak begitu laju. So kita bolehlah kontak bola tu ataupun melakukan voli yang ada daya yang laju. Pukulan yang laju sedikit. Saya pernah tengok ada satu pemain tenis ni. Saya tak ingat nama dia. Shinobi apa, saya tak ingatlah kan. Dia punya voli dia macam macam tu. Itu pun voli juga ke? Okey, yang tu smash. Itu smash. Itu badminton. Tenis pun ada istilah smash. Ada juga. Ada juga. Tapi itu nantilah. Itu nanti. Okey, sekarang kita nak buat voli tu dulu, okay, Okey, jadi macam biasa kita jemput pemain-pemain kita. Ayuh. Alright. Silakan. Okey. Jadi coach, memandangkan kita pun ada pemain profesional, okay, dan pemain semi profesional. Jadi kita nak buat macam mana ni coach? Okey. Nak tunjuk voli tu. Okey. Satu lagi saya nak kongsikan. Voli ni ada voli untuk forehand, ada juga untuk backhand. Voli juga. Perbezaannya hanya forehand, kemainan forehand, voli forehand, okey, ataupun voli backhand. Okey, boleh tak coach kalau kita buat dulu tunjuk tanpa ada bola dulu? Boleh. Okey, ini dia punya demonstrasi. Okey, kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama macam dah pakar jadi cakap sama-sama. Okay. Buat dulu saya. Okey, pertama sekali kita kedudukan bersedialah. Okey. Kita raket kita sudah sepegang menghadap depan macam ni. Okey. Okey, bukan begitu tinggi sangat, tak begitu bawah sangat. Okey. Okey, keadaan yang macam ni. Okey. Okay. Apabila kita melakukan voli, okey, ada dua cara. Okey. Cara kaedah open stance pun ada. Ataupun close stance. Tapi ramai pemain menggunakan konsep close stance. Maksudnya dia ada satu langkah di depan. Okey, lebih stabil. Tidak bermakna open stance tak stabil. Tak semestinya. Bergantung pada keadaan, betul. Okey, kita buat dulu yang open stance. Close stance. Kita buat forehand volley. Forehand volley lah. Yang mudah. Okay. Yang mudah forehand volley. Alright. Okay. Okay. On you, coach. Okay, ready. Okay. Okay. Okay, step in. Okay, masuk langkah ke depan dan tap bola tu. Okay. Macam tu je. Masuk. Sah. Tapi tangan kita ni kena ni lah. Kuat. Kena lock. Buka. Ya, betul, lock di sini. Okay, masuk. Hati-hati tu, berjatuh tu. Okey. Baik. Kalau dengan ada bola boleh ke? Boleh, nanti kita akan tengok atlet kita ni. Okey. Ada video lah ni. Okey. Okey. Backhand. Backhand. Tak nak buat backhand ke? Tak nak buat backhand. Saya forehand jelah. Okey. Backhand macam mana, coach? Okey, kalau backhand, kaedah yang serupa. Okey, kebanyakannya pemain akan menggunakan close stance. Okey. Okey. Bila once dia step in tu, melangkahkan satu kaki di hadapan, okey, volinya akan
bersedia macam ni dan kau tengok bola tu ke depan macam ni. Oh. Ya. Yeah. Okey. Ataupun ataupun dia satu kilangkah ke depan, tahan saja bola tu. Okey, baik, saya pasti anda semua nak tengok macam mana kalau dalam keadaan yang sebenar kan. Tak cakap banyak, jom kita tengok demonstrasi ni. Apa tu, Mal? Ni, ada saya punya jurulatih macam itulah nak buat overhead. Kan? Tapi tak over the head pun. Oh, over salah, the neck. Salahlah ni. Alright, masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya Akman Aziz dan juga Coach Is. Yang mana kali ini kita nak belajar cara betul nak buat pukulan overhead. Atau dalam bahasa Melayunya, atas kepala. Betul kan? Atau lebih popular lagi, pukulan smash. Hey, Coach, ini tenis bukan badminton lah, smash-smash. Dan tenis pun ada juga smash, Mal. Serius lah? Ya. Tak beritahu pun kawan saya si Nani tu. Betul lah Nani ni. Okey, jadi macam mana kita dah buat pukulan overhead ni? Okey. Teknik kemahiran pukulan overhead ni ataupun dikenali sebagai pukulan smash. Okey, kemahiran ini merupakan satu kemahiran yang peringkat yang lebih tinggi sedikit. Ataupun advance. Okey. Pemain yang boleh melakukan overhead smash ni, overhead smash ni juga merupakan kesinambungan corak permainan daripada voli. Okey, baik forehand ataupun backhand voli dan seterusnya dia boleh menerima bola tinggi sebab apabila pemain itu merancang untuk menyerang, sudah semestinya pihak lawan akan mencuba sesuatu seperti bola lob, seperti bola high spin, top spin. Jadi teknik pukulan overhead ataupun pukulan smash boleh dilakukan. Okey, contohnya daripada baseline. Okey, pemain itu menyerang. Okey. Dan kebetulan pihak lawan memberi bola di half court atau di separuh gelanggang. Okey, pemain itu melakukan forehand, menyerang. Okey, okey. Pukulan forehand menyerang dan mungkin dia akan lebih ke depan. Oh, okey. Okey. Untuk untuk kebalikan bola tu datang tu tinggi untuk dia melakukan voli. Okey. Bila situasi begini, pihak lawan akan tengok, kita berada di depan dan sudah pastinya dia akan memberi pukulan lob. Bila ada pukulan lob, ketika itulah waktu yang sesuai kita melakukan smash overhead ataupun smash. Wih, macam seronok je. Kita panggil macam biasa boleh? Boleh. Okey, seperti biasa. Mari kita nak tunjuk macam mana kita nak buat pukulan overhead. Ini tanpa bola tapi kita akan tunjuk dari segi orang kata pergerakan kaki kan. Cara pukulan macam mana nanti takut bila ada bola nanti. Kan aku cakap kacik. Okey, sana coach, mula-mula bola datang ni. Bola datang. Okay. Tak, pertama kita check dulu. Kita semak dulu. Check pegangan grip kita. Okey. Sama macam kita nak melakukan serve. Okey, okay. Grip kita kan. Okey, di bevel yang kedua. Okey. Okey, knuckle index kita juga yang kedua. Okey, ini sangat mudah kita melakukan overhead kerana pergerakan kita melakukan serve hampir sama dengan keadaan kita melakukan overhead smash. Okey, jadi pegang dah betul. Okey. 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 Kita bersedia macam ni kan? Okey. Apabila bola tu sampai ke kita dengan keadaan yang tinggi, okey, persediaan kita mestilah bersedia dan terlock ni.
pegang kita macam ni kan. Okey. Bersedia sambil tangan kiri kita ni menunjukkan bola. Ini istilah disiplin. Oh, macam takut. Disiplin dan juga mengimbangi. Kalau kita buat macam ni, tangan kiri kita tak naik, macam mana kita nak mengimbangi badan dan target bola? Macam mana? Susah kan? So ini dia disiplin. Okey, disiplin. Jadi tangan tu macam nilah. Kan? Betul. So maksudnya dia macam orang kata, "Oh, sah." Okey. Dan kita kena pastikan bola itu okey sampai betul-betul di paras kepala, okay. Atas kepala kita. Okey. Okey, waktu yang sesuai untuk kita lakukan. Okey, konsep kita macam ni. Sah. Oh, dia kena tegak macam servis. Okey, ada dua kaedah. Dua kaedah overhead smash. Okey. Yang pertama, konsep macam voli. Bola tu sebelum lantun ke gelanggang, kita sudah melakukan kontak bola itu. Okey. Sudah melakukan overhead. Okey. Okey. Yang kedua, okey, kita melambatkan pergerakan. Maksudnya bola tu tinggi, jatuh di gelanggang. Okey. Okey. Dan bila bola tu lantun naik ke atas, baru kita pukul overhead smash juga boleh, bergantung kepada pemain itu dan juga situasi. Situasi betul. Oh, ini yang saya pernah tengok kadang bila dia buat cross overhead pula. Overhead smash. Itu accountant Akmal, pukulan overhead kan. Dia bagi memang bagi betul-betul lah supaya untuk mendapatkan mata dan juga orang kata supaya pihak lawan tak dapat balik untuk pukulan balas. Pukulan balas. Selalunya kalau overhead smash ni 90% susah untuk pihak lawan untuk buat pukulan balas. Dan nama pun smash. Tidak ada istilah smash perlahan. Tidak ada. Kita buat sama-sama boleh? Okey. Sam dengan Shah. Alright. Kita buat imaginasi. Okey. Okey, imaginasi. Okey. Okey. Okey, kita kena ke depan sedikit. Okey, keadaan bersedia. Okey. Bola dan pukul. Yang ini sampai ke bawah kan? Betul. Sampai ke bawah. Okey, jadi buat lagi sekali. 1, 2, 3. Bola sampai. Badan pun ni eh. Okey, tunjukkan ke depan dan ke bawah. Betul. Ini pula. Okey. Tetapi ada sedikit perbezaan. Okey, kalau kita melakukan pukulan overhead smash dengan memberi satu lantunan, okay, contohnya bola tu tinggi kan? Okey. Dia jatuh di depan kita. Dan bola tu lantun tinggi ke atas. Kebiasaan kedudukan kita, kita perlu bengkokkan kaki untuk mendapatkan stability dan bergerak mengikut kesesuaian target. Itu yang susah. Kadang-kadang bola kan, kalau kita kalau bola tu sampai, kita adjust. Pukul kan? Betul. Ataupun kita dah ready tapi kita rasa kurang yakin, kita membiarkan bola tu satu lantun satu kali dan bersedia untuk buat pukulan pun boleh. Yang saya pernah tengok orang buat kan, lantun lepas tu dia pun boleh, tak ada masalah. Boleh lompat juga? Boleh. Betul ke ni? Betul. Saya ingat ambil badminton je boleh buat, ini pun boleh buat juga. Tapi jaranglah kan? Yang lompat-lompat tu tak ada bergantung, kan? Bergantung pada situasi dan pemain tu macam mana. Pukulan overhead dalam situasi yang sebenar. Kita boleh tengok ke coach? Boleh. Mari kita tengok.
menyaksikan sukan bersama dengan kami. Jadi coach, woi, saya rasa episod inilah episod yang paling saya suka sebab kita dapat belajar satu macam mana nak buat servis. Lepas tu buat pukulan overhead, pukulan yang lagi satu tu volley. Apa? Pukulan volley. Tapi saya pastikan untuk menjadi seorang pemain tenis ni bukan sahaja kita kena menguasai teknik-teknik itu. Katanya kita kena juga buat latihan-latihan asas, ya? Betul. Ha, jadi coach, kongsikan. Okey. Segmen kali ini kita tidak sentuh tentang kemahiran lah. Okey. Oh. Kita sentuh tentang latihan dan persediaan. Oh. Okey, apakah itu latihan persediaan? Okey, antaranya elemen-elemen cara-cara meningkatkan kardiovaskular. Okey. Kedua, dalam aspek daya tahan otot. Okey. Yang ketiga, tentang reaksi masa dan ketangkasan. Oh. Kita boleh letakkan elemen-elemen latihan ini kepada murid-murid kita supaya nanti apabila latihannya biasa dibuat, okey, nanti murid-murid itu mudah, dia tidak kikuk. Dia tidak rasa kaki dia berat, dia tidak rasa malas, macam tu. Ini boleh dikatakan salah satu latihan untuk ni lah kan, fizikal. Oh, kata endurance lah, endurance lah. Strength dan juga fitness lah, kecergasan. Coach, tak sia-sia saya pergi gym 10 tahun, coach. Jadi coach jangan risau, saya punya ketahanan memang A plus. Ya. Yeah. Okey, boleh kita mulakan. Yang pertama kita kena buat apa, coach? Latihan apa? Okey, saya terangkan dulu. Kaedah-kaedah yang biasa saya buat latihan untuk pemain-pemain saya lah, eh. Okey, okay, yang pertama saya akan sentuh dalam aspek daya tahan kardiovaskular. Okey. Kadang-kadang kita setengah-setengah guru ataupun jurulatih dia memikirkan dengan faktor kita perlu berada di luar. Buat di tasik, yeah, kawasan lapang. Okey, kadang-kadang kita terpaksa menggunakan apa yang ada di persekitaran kita. Betul. Contohnya apabila kita berada di gelanggang, kita gunakan dalam kawasan gelanggang kita. Okey, yang itu pertama. Okey, okay, yang kedua saya akan letakkan elemen-elemen untuk daya tahan otot. Okey, juga menggunakan dalam kawasan gelanggang. Okey. Okey. Yang ketiga kita menggunakan elemen kepantasan, reaksi masa dan juga ketangkasan. Okey. Okey. Ketiga-tiga ni bila digabungkan akan memberi impact. Okey, impact kepada pergerakan kita lah. Okey. Dan yang terakhir sekali, sedikit sebanyak kita tentang flexibility. Flexibility. Okey. Selain daripada latihan-latihan ataupun exercise melibatkan flexibility, kita juga melibatkan dengan konsep regangan. Warm up. Okay, ini semua kita rangkumkan dalam aktiviti pemanasan badan ataupun warm up. Ataupun lebih spesifik, warm up with tennis. Warm up with tennis, ya? Macam nama makanan. sedap pula. Okay. Lapar. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat untuk yang latihan yang pertama ni, coach? Yang mana satu ni? Okey, yang pertama saya akan kongsikan latihan untuk daya tahan kardiovaskular. Okey, okay. Macam okey, kita tengok gelanggang kita ni. Okey. Okey. Ada garisan kan? Betul. Okey, kadang-kadang saya akan minta pemain atau murid saya okey membuat larian okey di atas gelanggang. Okey, tengok yang pertama, okey? Okey. Okey, kita berada di gelanggang sini. Boleh. Sini. Siapa nak buat dulu, coach? Okey. Zafri. Zafri okay. Boleh? Okey, Zafri. Okey. Zafri, ya. Okey. Oh, pandai, ya. Okey. Okay. Ini merupakan latihan untuk kardiovaskular bagi pemain tenis. Kita boleh dekat tepi ni. Okey. Jadi dia akan berlari sampai ke pucung. Pucung. Oh, tidak. Ke depan ni. Okey. Kenapa tak sampai ke cuba baru? Okey. Okey, kita akan gunakan garisan yang ada dalam gelanggang. Okey. Okey. Kadang-kadang latihan ni setengah murid dia rasa seronok tau. Kenapa dia tak lari dekat jalan raya? Kenapa tak kat luar, kan? Kita katakan kita variety kan. Okey, kita pelbagaikan latihan. Yeah. Okey, yang pertama kita lihat contoh-contoh. Okey. Okey, Zaf. 1 2 go. Okey, lari. Okey. Menyentuh net. Okey, dia akan ada okey, istilah back pedal ataupun larian undur ke belakang. Okey, ke kanan. Okey, terus. Okey. Dari ke kanan, mengikut atas garisan. Okey, dah terus lagi. Okey, ke kanan.
Dan terus lagi. Okey. Okey. Okey, dan permain akan menghabiskan di net di sana. Tamatlah satu set. Tapi selalunya saya akan bagi tahu pemain atau murid. Okey, membuat lakukan dua set. Itu salah satu contoh untuk elemen latihan kecergasan daya tahan kardiovaskular. Okey, yang mana latihan ini dibuat sebanyak dua kali kan ataupun dipanggil dua set. Okey, seterusnya latihannya. Okay, seterusnya kita masukkan elemen daya tahan otot. Okey, macam mana tu, okay, coach? Daya tahan otot, okey, contohnya antara yang mudah ya, antara yang mudah. Okay, yes. Okey. Okey, kita akan membuat satu lompatan. Okey. Di garisan ini. Bermula daripada sini, lompat di sini. Okay, contoh, okey, jump one okay. time. Okey. Okey. Okay. Ini contoh eh. Okey. Dan dari masa masa ke semasa, apabila saya akan letak contohnya satu mark. Okey. Contohnya lompatan yang pertama di kejauhan di sini. Aha. Okey. Kemudian dia akan buat sekali lagi dan kalau boleh kita perlu jauhkan lagi. Jauhkan lagi maksudnya dia perlu target melebihi daripada bola ini, mungkin di sini. Lepas tu bola tu letakkan ke depan sini. Okey. Okey, dan seterusnya ke depan. Saya akan buat dalam 4 atau 5 kali lompatan. Untuk daya tahan otot kaki. Ya, okey, mungkin boleh tunjuk sekali coach. Ha? Mungkin dia boleh tunjuk lagi sekali. Okey. Satu. Okey, satu, dua, tiga. Okey, ha, sini. Nampak dah jauh dah ni. Jauh tu coach. Boleh jauh lagi sampai ke sana? Boleh cuba? Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Oh, action eh. Okey. Okey. Jadi itulah dia eh. Betul. Okey, terima kasih. Okay. Alright. Okey coach, kita dah tengok dah kardiovaskular punya latihan. Kita juga dah tengok latihan untuk otot juga, untuk okay, menguatkan otot. Apa lagi coach? Okey. Satu lagi elemen untuk latihan pergerakan kaki ataupun footwork. Oh. Okey. Footwork kita buat shuffle step boleh? Shuffle. Yang ini pun boleh. Okey. Kerana saya akan bebaskan pemain atau anak murid saya, buatlah shuffle step macam mana pun tetapi dengan masa, daripada masa ke semasa, pergerakan lagi laju, lagi laju dan lagi laju. Okey, ada kalanya dia buat shuffle step macam ni kan. Okey. Kan. Okey. Ada satu dia buat macam ni ke depan, okey buat Zoh. Okey, saya. Okey, ke depan belakang, depan belakang. Okey, macam ni. Okey. Ini antara elemen-elemen untuk latihan footwork. Yang okay, saya pernah tengok macam itu boleh juga. Tapi saya tak kata salah tu. Kalau ada player boleh buat macam tu, boleh silakan. Okay. Awak tak tunjuk awak punya shuffle. Silakan. Okey. 5 6 7 8. Okey. Apa saja? Apa saja? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih eh. Okey. Seterusnya. Okey, kita ada dua lagi. Okay. Contoh lagi eh. Okey, okay, yang kedua. Okey, kita menggunakan raket. Okey, yang ni kita menggunakan kepantasan. Okey. Okey, contohnya bermula daripada sini. Okey. Dia akan lari macam ni, mengiring ke kiri. Okey. Menyentuh dan balas balik ke kanan. Ke raket. Macam ni. Okey. Satu kali ni Mozaf. Ilyas ke siapa? Okey. Okey. Macam tu. Yeah. Okey, baik. Okey, coach. Sekarang ni saya dah faham dah, walaupun mungkin hari tu saya tak ada permainan tenis ke apalah kan, latihan ke, tapi saya boleh buat orang kata warm up dekat rumah jugalah kan. Macam mana tadi? Macam mana dari segi kardiovaskular, dari segi kuatkan otot dan apa lagi tadi tu? Kelincahan. Kepantasan dan ketangkasan. Ya, yeah, yang kita buat shuffle tadi tu. Shuffle lah. Okey, coach. Saya nak cakap terima kasih banyak coach sebab saya rasa kalau tanpa coach kan kita takkan belajar banyak dalam sekolah tenis ni. Daripada pukulan forehand, backhand, service, overhead dan macam-macam lagi lah coach. Apa yang coach boleh simpulkan secara ringkas dan padat untuk murid-murid yang sedang menonton sukan kali ini. Silakan. Okey. Buat murid di rumah. Okey. Semua segmen yang kita kongsikan
Okey, ianya merupakan kemahiran asas okey dalam permainan tenis. Okey, apabila kita bagi tahu kemahiran asas, bererti semuanya secara tidak langsung maupun secara langsung merancang bermain, pergerakan dan sebagainya, semua kemahiran itu ada akan digunapakai. Okey, tidak semestinya anda perlu hebat. Tidak semestinya anda perlu menjadi seorang pemain yang profesional yang berjaya, tetapi sekurang-kurangnya untuk hari ini murid di rumah belajar secara asas. Kemahiran pukulan forehand bagaimana, backhand macam mana nak buat, okey, volley macam mana kita nak lakukan dan sebagainya. Ya. Okey. Itu dia coach. Terima kasih banyak dan tak lupa juga terima kasih sekali lagi kepada Zaf dan juga Ilyas. Terima kasih. Dan kepada anda juga. Okey, kalau nak tahu apa lagi sukan seterusnya yang saya akan kongsi kepada anda, nantikan di episod seterusnya. Kita jumpa lagi. Saya Akman Azri. Ingat, badan cergas, otak cerdas. Bye. KPM.